Pakai ocitnya. Jadi dokter jiwa. Macam mau tolongin Papi Ocit. Gila, mau aja ikut omongan si Groho Pasit yang palenya ke tomat busuk. Waduh, waduh, Ki. Ente dari mana aja sih? Aneh tuh nungguin sama nyari-nyari ente ke seluruh penjuru danau ini. Eh, gua lagi main bola dalam air. Oh, bisa emang? Iya. Kampret lu, main nenggelamin gua aja lu. Iya, aneh bukannya emu naro kan dorong ente, bukan aneh. Aneh bingung juga nih, Ki. Lama-lama nih siapa yang gila sih? Lu yang gila. Lah, aneh juga gila, ente juga gila. Si Ocit juga gila. Jadi sebenarnya siapa yang waras? Bang. Abang manggil saya. Hah? Siapa yang manggil ente? Aneh cuma bertanya sama diri sendiri sama keadaan. Siapa yang waras? Saya waras, Bang. Hah? Saya waras. Nama ente waras? Iya. Saya waras Subakti. Hah? Waras Subakti? Waduh. Bodoh amat, emang ada pikirin. Yuk ya. Lu bukan waras lu. Sarap. Bang. Bodoh. Bang. Eh, ntar begitu si Ocit lewat, lu langsung tangkap, eh? Iya dah, kalau si Ocit sendiri. Nah, kalau ada si Jaki Mas Koret, kita berani. Pasti kita kenalan dah sama dia. Iya, mana mungkin kita ngelawan trio borobor. Cuman... Apa lo, ntar gue cari ini, diam tapi jangan ngomong. Hei, Pak! Eh, Paul, gue bukan bapak lo. Nih, bapak lo tembok. Bapak! Masa orang bapaknya tembok? Tuh, bapak lo dipanggil. Hei, Pak! Oh, bapak lagi nungguin, om. Suruh kesana cepetan. Bapak! Mister Paul. Ini very home, badi-badi, berbahani, hehehe. Aduh, pokoknya biar bagaimanapun juga, gue mesti ke Mekah. Bukan apa-apa, gue harus tobat supaya gue pulang ke akhirat itu gue punya bekal. Tapi sebelum pulang gue pengen ngawinin si Naro dengan si Krishna. Yang penting ijab kabul aja. Kalau resepsi sih belakangan aja dah. Supaya hati gue jadi senang. Petang. Eh, Pak Bombay. Kira siapa? Eh, Curut. Gue disuruh nangkap lo. Suruh ngebius. Lo mau ya? Mau. Gak ngapa-ngapa. Gue pasrah aja tiba-tiba dibius. Abang asius gak? Gue masih berani. Kagak manjur. Manjur sih, itu kan obat bius. Gak manjur. Kalau yang ini? Apa ya? Aku baru mau minum.
gimana ya, Tong? Perasaannya kagak enak banget, Cit. Astagfirullahaladzim, ada gara-gara apa ya? Hebat, hebat. Manjur, lu apain? Sampai dulu. Lu apain, ha? Saya pakai racun, bukan sembarang racun. Ini racun kualitas nomor satu di dunia. Ini cepetan angkat. Tahu dia lama banget sih, baby, kerjanya. Lihat orang. Ini dulu yang paling penting, isinya duit. Pegang. Iya, iya. Ayo, bantuin dong. Ya, ini gua megang ini kan, Bem. Ah, ya, sana aja kalau yang berat-berat ya gue. Cepat, heran. Ji, bantu dong, Ji. Ini bagaimana? Ya, taruh aja dulu ini, lebih berat nih. Entah ketahuan orang lagi nih, ah. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, buruan, madam, madam, madam. Cepat, madam. Cewek aja lagi. Roh, apa benar lu besok mau nikah sama si Krisna? Hah? Ibu pengen nikah sama Om Krisna. Emang ibu serius? Emang ibu serius? Alhamdulillah. Iya, Bu. Papi Ocit kan masih sakit. Kasihan Papi Ocit, Bu. Nanti kalau ditinggalin ibu gimana? Iya, Bu. Ibu emang sungguh terlalu. Ini semua gara-gara si gerobak pangsit yang paling nyikit tomat busuk. Dasar pembawa sial! Wow! Istimewa! Pucuk dicinta, koper pun nongol. Ini kan koper si gerobak pangsit. Kok ada di sini? Wow! Masih ada uangnya. Ini kan uang buat pernikahan Ayang Beb Munaro sama si Kris Empu Gandring. Lagi dapet! Taruh di dalam di situ, mau taruh di muka gua apa? Jawab amat nyuruh-nyuruh doang lagian, duitnya mana? Ya ilah, cerewet amat, ntar gua bayar. Asik, kapan? Lebaran monyet, cerewet banget deh. Suwe. Dia kagak tahu rencana gue. Mak, setelah naro ijab kabul besok, Bang Ocit itu pengen pergi ke Mekah, terus kagak balik lagi. Jadi besok itu terakhir kali naro ketemu Bang Ocit. Ini ada apa? Bakalannya sama anak gue dah. Babi kisut! Babi kisut! Macer lewat! Hah! Caki! Dimasukin kemari tuh! Ocit mana? Kok itu koper anak gue bisa sama lu? Iya, macer lewat. Ini koper si gerobak pangsit. Jaki temuin di jalan. Tadi uangnya udah terbang-terbangan. Uangnya udah dimakan sama burung perkutut. Ini udah kosong nih. Ocitnya mana? Ocitnya koit kali. Mau jangan sempat cuci belak aja lu. Kurang ajar lu ya. Anak gua mati. Lu kurang ajar lu. Jakin, lu yang ngeru. Nyak, emang ini Jakin kucing berantem sampai dilebar. Banyak gorila ngamuk tuh. Udah jangan kabur lu. Kalau mau mati jangan lu Ocit. Gua aja malu Ocit. Baby, tidak. Apa sih? Lu kira sampah anak lu tarik begini? Ya elah. Kalau digendong terus,
Berat tahu nggak? Kesian masih Bambi. Tahu Bang Haji. Emang kenapa? Kalau pisang itu enak manis. Ini securut apaan? Asem, kecut. Tapi kagak ini kan manusia, dah manusia, dah anak gua. Astagfirullahaladzim. Yaudah, kalau gitu gua pasung ya. Aduh, dah Bim, gua mohon jangan dipasung anak gua, dah. Jangan. Bener ya, dah gua minta maaf, ya. Jangan dipasung anak gua, dah. Aduh, aduh. Susah banget sih ini orang. Bagaimana kalau gua rantai aja? Hah? Rantai? Emang lu kira anak gua anak monyet apa, dah? Buset, gua kebangan muatan amat kejamnya, dah. Dengerin ya. Kalau dia kagak dirantai, dia kabur, terus dia ngamuk sama warga. Lu mau tanggung jawab? Aduh. Sebetulnya sih gua kagak tega. Ya tapi, iya dah, gak apa-apa dah. Ya gimana ya, emang udahnya harus begini. Hati-hati, Ben. Udah, Madam? Aduh. Dijamin kuat tuh rantai. Gue yakin. Duh. Kakek-kakek nangis. Cepetan udah malam nih pulang. Ayo. Udah tinggalin. Cid, gue tinggal ya, Cid. Jahit, Dai. Ini lagi kalau ngomong. Bang, kalau di bulan sono ada orang jahit, kelarnya kapan, Jabrik? Ya, siapa tahu di atas ada pabrik konveksi. Suwe. Assalamualaikum. Salam. Sekarang, Bu Hajah. Lin, lu ngeliat anak gua nggak sih, Ocit? Hah? Jadi lu kagak ngeliat? Ya ampun, Linda. Anak gue si Ocit kemana sih? Bu aja, tadi siang Papi Ocit kesini. Terusnya kita dikasih duit banyak banget. Iya, Bu aja. Bang Ocit emang orangnya baik. Saya ucapin makasih banyak ya. Iya, Linda. Emang anak gue memang baik banget si Ocit. Dia mau bijaksana. Tapi sekarang tolong anterin gue nyari dia apa, Linda? Kalau enggak cari di situ, Bu aja di ini, di rumahnya si Naro yang besok mau kawin tuh. Aduh, sayangnya kawinnya bukan sama itu ya, bisa. Nah, apa lu bilang? Sama Bang Ocit, Dai. Biasaan lo. Udah pelin, lu mah kalau berantem kagak ngurus banget, gak ada tamu juga. Lo bukan apa-apa, dia mancing-mancing mulu sih. Tolongin gua, anterin gua pengen nyari anak gua si Ocit, yuk. Iya, 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 iya. Boto, mau pergi dulu ya, Neng? Terus langsung tidur ya. Iya. Bang, udah jalan dulu ya. Nitip tuh anak gua. Sendal kalau dititipin lah. Wah, udah jalan dulu. Gua pinjam bini lu ya, Bri. Kebalik! Tuh. Iya, tapi gua... Awah! Salam dulu. Ayo, Bu aja. Assalamualaikum. Pinjam, Bri. Ke dalam. Iya. Yaudah, Gis, masuk, Gis. Nggak usah dibalikin, Bu aja, kalau minjem. Tambahin nih 200 ribu nih, bawa pergi aja. Cari kemana sih anak gua, dah? Gila, dia gini cari, bawel banget. Gua udah kangen sama anak gua, lu baru bukan anak lu. Iya, Bu Haja sabar. Bu Haja, sabar. Pak Haji Romli, Pak Haji Ida, Bambi, ini ngapain, Nono? Wah, iya juga, Lin. Jangan-jangan. Nah, pasti ada bisnis jahatnya nih, Lin. Ih, gak boleh seujung, Bu Haja. Jangan-jangan dikit, dah. Ron, lu mau kemana, Ron? Pakai nanya abang. Abang yang mau kemana? Sama Haji Ida lagi. Ya, ilah gua bisnis sama si Ida. Caya amat sih lu. Bisnis? Ya. Bang, bisnis apaan, Bang? Malam-malam begini. Ya, ilah dibilanginnya.
bawa. Bang Bembi. Ince, aha. Bang, aha. Ince, aduh, gue lagi nggak bisa tanya nonet. Ketahuan. Madam, saya duluan ya. Bem, mau kemana Bem? Anterin gue juga pulang. Tungguin. Gue nggak ada urusan di sini. Gue mau pulang aja. Ayo udah, yuk. Dadah, lu mau kemana? Dadah, tidak, mau kemana lu? Rasakan dia punya salah, Lin, tuh. Buktinya udah pada kabur, tuh. Dia udah ribut begini. Kan gue bilang, gue lagi ada bisnis. Usahakan gue tuh pulang, udah jangan keribut ya, saya pulang. Ribut. Apaan? Pasti gue bisnis jahat. Paling abang, lah. Lah. Lah, kok gue tinggal sendirian, sih? Gue aja. Dia pergi berdua pulang sendirian. Gandring belum datang juga, tapi Jaki doain semoga dia nggak datang, jadi dia nggak bisa ngelamar ayam beb istimewa. Amin. Deki ada juga mikir begitu. Iya, agak kelihatan tuh orang. Yeah. Hah, Jaki masih modus lu. Kalau mau ganti dong. Apaan? Customernya ganti. Apaan? Jangan ini mulu, sekali-kali ini. Nah, rasa baru. Ini bukan customer. Apaan dong? Mak gua. Oh. Salim, Salim kalau ini mah. Macet kayaknya. Krisna ya. Loh, pengantin lama bener datangnya. Gerah ini mah. Hah? Bokwa, Burna ini dona. Ini dona. Bapak. Aku bapak mana, Pak? Tahu tuh. Lala. Makasih ya. Tuh si Kris Empu Gandring yang palingnya kayak cireng. Wah, dibuka kaca lagi. Waduh. Ja. Dipakai dada. Pakai dada. Tangan bekas bulu ketek aja bau lu ini. Ih, masuk. Ilang. Lu bawa tuh mayat tuh. Bagaimana Pak Ustadz? Akan nikahnya apa bisa kita mulai? Ya udah, silakan aja Pak Pengulu. Bagaimana Ponaro? Bentar Pak Pengulu, boleh nggak saya nunggu seseorang dulu? Mau tunggu siapa Ponaro? Bang Ocit. Gimana Pak Ustadz? Apa kita tunggu aja Bang Ocit? Ya udah deh, tungguin aja deh. Oh. Lo tungguin juga sampai kiamat. Si Ocit kagak bakalan datang. Karpet, kita pergi dari sini yuk. Yuk, Jaki enggak mau ngeliat pernikahan ayam beb sama ikan lumba-lumba. Ya, biangnya juga.
tahu laki-laki setengah jadi di kamar cewek. Oh, kira-kira. Nih kau pohon kaktus. Zaman. Bayar. Ya Allah. Mengapa hidup hamba begini-gini amat ya Allah? Amat aja kagak begini-gini. Warga kampung Bengek bener-bener tega banget sama gua, tega banget. Gimana ini Ponaro? Udah setengah jam lebih, Bang Ojit belum juga nongol. Bukan apa-apa Ponaro, saya mau nikahin orang lagi di Condet. Oh, banyak amat kerjaannya. Ya, itu emang udah kerjaan saya, Bang Jabrik. Soal nikah-nikahin memang urusan saya. Pakai dulu ya, maaf ya. Ya Allah, Bang Ocit di mana? Kenapa Bang Ocit nggak datang? Selamatkanlah Bang Ocit dimanapun dia berada, ya Allah. Ya Allah, yang mempunyai jagat bumi raya ini, ya Allah, kabulkanlah ya Allah permintaan hambamu yang teraniaya ini, ya Allah. Semoga warga kampung Bengek mendapat azab dan siksa, ya Allah. Kabulkanlah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Krisna Wijaya bin Sukma Wijaya, saya nikahkan dan kawinkan dengan Munaro binti Hasan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya
kalau kata saya mah mendingan laporan ke polisi bahwa anak kita si Ocit hilang. Ram. Al, pendapat gua begini, enggak usah mikirin si Ocit. Lu tuh dari kemarin belum makan, mendingan lu ke dalam sana makan dulu. Kagak, Bang. Pokoknya biar Abang beli makanan yang enak, saya kagak enak makan. Rom, jangan keras kepala, Rom. Gua enggak nyari benar-benar pengen makan. Saya pengen ketemu sama anak saya, Bang, si Ocit. Udah, begitu saya mau pergi ke rumah si Naro. Saya mau lihat ke sono. Rom, lah. Kita mesti segera mungkin menemukan si Ocit. Jadi, kampret. Ngapain kita nyari si Ocit, manusia planet? Biarin dia ngilang. Malah gua berharap dia nyemplung ke danau atau dia nyemplung ke empang biar digigit lele istim. Astagfirullahaladzim, Ki. Ini aneh ngomong serius. Ente merasa gak ada keanehan? Ini mau. Ente denger baik-baik ya. Kan yang ngejodohi si Chris Bono sama My Love, Limonaro, itu kan si Ocit. Tapi kenapa pada waktu prosesi jam kebo berlangsung tadi si Ocit gak hadir? Ya kan? Pasti ada apa-apanya nih. Pasti ada keanehan. Duh, Korslet. Dengerin, Lu gak usah mikir yang aneh-aneh. Udah biasa tuh si gerobak pangsit hilang timbul kayak anak cacing. Kadang muncul dari tanah, kadang hilang. Ya Allah, Ki, ente bener-bener gak ada ngomong serius juga. Gimana sih? Pokoknya kita mesti nemuin si Ocit sekarang juga. Gua gak mau, biarin ada ngilang. Ayo kita cari, yuk. Gak mau. Keras amat kepala tuh orang, dibilanginnya kagak ngerti. Yang enak nih, si Romlah pergi. Datang tuh, angin topan. Nyamber nih rumah, baru berantakan. Thank you.
mana sih Ocit ya? Ocit, lu di mana sih Ocit? Gue udah kangen, Cit. Gue mana ya? Nikah juga. Tara! 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 Bapak mana? Bapak mana? Mana? Jadi siapa sih? Ngomong apaan? Ngomong apaan? Baik, Pak! Baik, Pak! Kumat, kumat, kumat. Nyari bapak lo ke sono. Bapak iya. Bapak di sana? Iya. Bapak di sana? Iya. Nanya mulu. Bapak! Belap. Kan lo tutup dulu nih. Itu kan kejedot. Bapak! Bapak lo ketiup angin. Sono. Bapak di sana? Iya. Bapak di sana? Kena angin tuh, kena angin, kena angin. Lihat angin. Oh. 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 Nggak aja lo. Sono. Udah. Bapak!
Gila. Kok angin takut sama dia? Jangan-jangan, Tuhan. Mana sih? Ah!
dikejar-kejar sama ini telur puyuh. Eh, angin puyuh nih. Aduh. Aduh. Sama dong sama gue. Gue kira gue lagi berangkat, gue ngilang. Aduh, gak bisa ngilang sih kakak. Aduh, padam nih kenapa bisa begini ya? Ini begini pasti gara-gara si Ocet deh, pembawa sial. Pasti dia. Tapi kan si Jurut lagi kakak kawin. Dia lagi kawin si Munaro. Oh iya, iya. Sial, huh? Gue yakin. Udah, madam. Kita mendingan ke dalam aja, nyok. Ini cipukan pintu, nih. Berapa kali? Masuk. Terusin aja nikahnya di sini. Pak Krisna, apa-apaan sih? Udah aur-auran kayak gini masih aja mikirin nikah. Sekarang Naro aja nggak ketemu di mana-mana sama Lala. Pak Krisna tuh jahat banget sih. Bukan. Ini kan amanah dari Bang Ocit. Ah, apa urusannya sih? Udah sekarang mendingan cari emak dulu sama Lala di mana. Ma. Bu, kok aku ditinggal? Ya, nah, Akmal, sama aja. Bang Jabri! Ya Allah, Bang, kontrakan kita berakan-berakan, Bang! Ya Allah. Begini ya? Adik lu ngapa nolongin gua? Gua ketiban batu. Apain aja gua mati, Bang! Ya ampun, dah lu aja ketiban dispenser gua. Lu sendiri yang keseret-seret gua kan tadi, kan? Ngomong lu pura-pura baik kalau bini ngapa-ngapa? Orang ketiban pura-pura. Mana ada pura-pura? Ya Allah. Bang, si Boto. Mancung! Cari-cari, di dalam deh, coba deh. Bang, ya Allah, bang. Deh. Bang, si botong nggak ada. Iya, gue cari. Udah cari bang, ya Allah bang, anak kita bang. Udah cari. Iya, gue cari. Iya, bukannya merah. Gue pergi sekarang. Ya Allah, gimana kabar kampung bengis nih? Nemu sholah kotor, bis puting beliung. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Allah berikan kita menjadi takwa lagi sama Allah. Ya Rob, ya Rob. Ustaz! Hei! Kenapa ente buru-buru begitu? Lontong, Ustaz. Lontong, bakwan, oncom. Lontong, lontong. Mas sate sekali tusukin aku. Gitu. Ada apa sih? Tolong, Ustaz. Tolong. Tolong Jaki, Ustaz. Iya, tolong apaan? Tolong bagi duit dong buat pasang togel. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Otak inti togel aja, Jaki. Ustaz, jangan dengerin emosi Jaki. Iya, nih. Sebelumnya ini mau ngomong, Ustaz. Sebelum angin tornado susulan datang, sebelum puting beliung itu membinasakan semuanya, aku mau minta bantuan sama Ustaz. Minta tolong apaan? Boleh, asal jangan main togel aja inti ya. Gak apa, Ustaz. Ane minta duit bakal kawin dong. Hah? Astagfirullah. Red, aneh aja nih buat makan aja susah. Gak ada duit aneh. Hah?
Aduh, lebih parah dari kita, Ki. Aduh. Canda, nih. Terus gimana? Ada kabar apa sih? Oh iya, Pak Ustaz. Akmal sama Lala gimana kabarnya? Ayang Beb Jaki gimana kabarnya? Ma Ijah gimana kabarnya, Pak Ustaz? Jadi ya, Ki. Waktu itu Ma Ijah sama aneh emang. Waktu nikahannya Krisna sama Munaro. Nah, Ma keluar tuh ada angin puting beliung. Nah, Ane pegangin emak. Abis Ane pegangin, kelepas sama Ane. Nah, emak tuh deket Munaro sama Akmal Lala, anak-anak inti pada. Aduh, Pak Ustaz gimana sih? Kenapa mereka dilepas? Harusnya mereka, Pak Ustaz, ikat di pohon toge. Istimewa. Ustaz diomelin. Jaki, itu biar tahu. Itu di dunia baru tuh ada bencana begitu aja. Ane aja pribadi nih, enggak ngah. Ama diri Ane sendiri, ame emak, apalagi. Apalagi nanti di akhirat. Dulu Siti Fatimah pernah nanya tuh sama Rasulullah. Ya Rasulullah, nanti di padang mahsyar orang pada telanjang. Apakah lelaki dan perempuan saling ngah? Enggak, di situ tuh uruhara, bencana yang benar-benar. Ya udah, terus kita mesti cari kemana nih, Pak Ustaz? Ya udah, mendingan inti berdua nih, inti cari deh. Korban-korban sekalian inti kumpulin tuh di musola, ya? Buruan cari deh. Yuk kita cari, yuk. Berangkat yuk. Yuk. Mari, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Ya udah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung gua selamat. Coba kalau kagak, apa jadinya? Wah, milo ini batu gede-gede banget. Gila. Pak, Babe. Astaga, nih. Pak, ya Allah, apa ini mari, Pak? Dari mana mau ke mana nih? Menanya lu, gua sampai nanya dah. Ketuan ping gua gede sakit mau putus nih. Jangan gigi nancep di tanah kali, Rep. Waduh. Kalau gua jujur, si Korta masih jahat ini pasti curiga sama gua. Pasti, curiga pasti jelas itu. Babe. Aduh. Bertak. Wah, lagian si Babe kisut bengang-bengong aja kayak kodok mau betelor aja. Mulu maksudnya begini. Gua mencari si Ocit, maksud gua mencari si Eda. Mudah-mudahan si Ocit tuh selamat. Itu maksud gua. Udah sekarang lu ikut gua nemuin tempatnya si Ocit. Bapak tahu si Ocit di mana, Bang? Ya kira-kira aja siapa tahu ada di situ, maksud gua gitu. Kirain tahu. Tapi, Mbak, masalah dari si Ocit masalah mudah ya. Yang penting ada ini. Oh, itu. Aduh, gua enggak timpalin, memang kesian. Udah. Ayo terus. 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 Macung. Aku di mana ya? Boleh semacung enggak, Bu? Lihat, Kak. Sepotong pun enggak lihat, Bu. Lihat semacung enggak? Bu. Anak saya si Mancung, Bu, lihat enggak? Mancung! Wala kok di mana ya? Boleh semancung enggak, Bu? Lihat, Kak. Sepotong pun enggak lihat, Bu. Lihat si Mancung enggak? Bu. Anak saya si Mancung, Bu, lihat enggak? Nih. Gak mau nanya sama lu, gua mau males. Cung! Gimana, Cung? Cung, Neng. Gimana, Neng? Mau piknik, Bang. Hah? Piknik? Orang lagi belangsa kena bencana, malah piknik. Lagian abang pakai nanya. Saya mau ngungsi ke rumah saudara. Perlu bantuan abang? Gak usah, makasih. Abang orangnya bersosialisasi tinggi, punya perusahaan Burno. PT Burno aduh Haiti ada duanya. Kita ada jinglenya, kalau bahasa kerennya dalam iklan. Tahu jingle? Itu yang nyanyi-nyanyi gitu dalam iklan. Dengerin ya. Burnak. Burnak. Bubur si denak. Di buburan. Kayak gitu, Neng. Neng, kok bisa ngilang ya orang ya? Hih, jangan-jangan. Cepetan, Pak. Ayo, cepetan, ini bahaya nih. Bu, ya. Mondar-mandir dari tadi, Bu. Ya, Bu. Dibawa-bawa lagi kasurnya. Bapak lebih sayang kasur pada bini ya? Pasti belum lunas tuh, bininya udah lunas, kasurnya belum lunas. Cung! Babe Kisut, sebenarnya kita mau kemana sih? Nyari warung nasi. Nyari warung nasi. Terus? Pak, dengerin, Pak. Nyari si Ocit sih, nyari si Ocit.
kelantang kulinting, kelantang kulinting. Ah, ada tahu. Ini bapak bukan nyari rumah si Ocit nih, tapi nyari rumah janda, ya. Kan yang ngomong begitu, lu yang baru janda nih. Deh, aneh sasa aja masih single. Dah, sekarang jangan banyak ngomong. Ngomong gede nggak ada artinya. Bukain pintu. Aduh. Babe, ngapain buka pintu, ha? Mendingan buka mulut babe yang kayak buaya. Bisa apa kagak? Kagak kan? Lagu lo. Tantangin nanti, Ki. Bisa nggak? Ngapain buka pintu ini? Emang si Ocit ada di sini? Tahu, Pak. Si Ocit ada di sini, Pak. Pokoknya buka dulu. Ada menggayu urusan nanti. Oke? Okay? Buka lagi. Begini doang aja. Ayo, buka. Jangan ngomong doang, lu. Bisa, Ki? Gini? Ya. Bisa. Coba, udah kagak aja. Ayo. Ini sih, ini kayak mau... Alah, kelakuan. Ya, kayak gue kencing aja. Bacot boleh gede. Gimana? Mana? Kampret. Hah? Ini pintunya susah dibuka. Gua rasa ini diganjel sama semut, didorong sama semut dari dalam. Eh, semut sudah gini ya, semut sudah gini ya. Diganjel sama semut. Jangan pakai alasan deh. Kalau nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Nggak bisa kan? Kalau bisa. Ya, badan gede dorong semut. Gua pengen tahu ini, yang hidungnya kayak bete. Ini bukan berbicara masalah sombong ya. Aneh kuliah di Hadramut, belajar agama, ilmu agama Islam. Sekali baca bismillah 3 kali, hentak-hentak 3 kali, itu langsung kebuka. Omong jangan digedein, buktiin bisa apa kagak buka. Kita buktiin. Boleh. Pada kata angka atas, bismillah. Ayo. Udah, ya, sekarang doang lihat. Ya, si cewek. Buset, kayak bisa makan petasan lo, cewek. Lagu lu. Makanya sama orang tua jangan lawan. Sebelumnya ada lu, ada gua duluan. Buktinya? Nggak terbuka kan dua-dua lu? Lah, bapak buka dong, bapak diem aja. Saya nggak sama nih, ilmu gua lain. Ilmu apa, Red? Pakai gigi. Hah? Aduh. Bisa nggak? Coba buktiin. Buktiin begitu. Makanya di hati. Itu gigi apa linggis ya? Linggis! Kecepit dikit tuh. Tapi terbuka, weh! Tepuk tangan buat Pak Haji Romli. Ilmu kanuraganya luar biasa. Makanya sama orang tua jangan ngelawun. Ngelawan. Ngelawun. Udah masuk! Kopi dokter pake gigi juga. Din! Bumbu mana sih? Oke! Din! Udah aku di rumahnya nih. Din! Berapa masih? Mana lu? Alhamdulillah lu pegang kalau kagak sama gua. Kalau aneh enggak tarik babat tadi tuh, babat ketiban bisa nyusul patu-patu babat yang telah tiada. Bener, bener banget babe. Kalau tadi babe kisut enggak kita tarik, gigi babe bisa rontok. Gigi gua emang kembang durian apa cepet rontoknya. Udah jangan takut-takutin gua. Terus si Ocitnya gimana sekarang? Lu carinya pakai apa ya? Coba pakai Google, coba Google, cari Google. Hah, pakai Google nyari alamat lo kira gimana, Cit? Coba, babe. Babe enggak? Cit. Cet, boleh sini. Enggak ada, Red. Si Ocit enggak ada, becak lagi parkir adanya. Bukan becak, Red. Gertan minal, Bay. Koret! Kampret! Gua di sini. Jaki, Fred, gua baru ingat. Si Ocit enggak di sini. Di mana? Gua di sono. Di sono. Mana, Pak? Mana? Di sono, Pak. Tangan kurang atas. Di sono. Ha, dikira cicak apa nempel di situ. Turun, turun. Di sono, Koret, bukan di sini. Tengah, Pak, di bawah emang apa? Kampret, gua sini, Red. Itu suara itu. Kayak anak kebo suaranya. Suaranya. Ini, woi. Promo Ocit. Hati-hati. Minum. Awas! Aduh, di bawah, awas apa aja. Red! Red, gue disini, Red! Astagfirullahaladzim! Aduh! Cip! Oh, ternyata anak kutu busuk di sini. Ya Allah, Cip, siapa yang ngerhatiin ini, Cip? Astagfirullahaladzim! Gue juga gak tahu, Red, gak tahu. Gak tahu tempe, sekalian tahu! Kok lo tahu sih, Red, kalau gue nih? Gua di rantai kan? Bro Maksir, tadi Babe Kisut bilang dia naruh lo di sini. Emang gua yang naruh si Ocit di sini. Maksud gua nyelamatin si Ocit. Ini idenya siapa? Haji Ida sama si Bebi. Tuh. Ini bapak yang... Ya Allah, bah, tega bener sih, bah. Tapi kan gua nyelamatin dia. Tau. Babe Kisut, harusnya si gerobak pasti jangan taruh di sini. Di mana? Di sumur. Waduh. Bapak gua percaya kalau gua udah bener gila. Shhh, jangan lakuk dulu, kasih tak kesempatan sama ente. Udah spray sekarang betul-betul.
Pak, ada buka ya. Duh, gimana caranya ya? Ya, iya pakai mata lo. Akal adain, goblok. Pak, boleh pinjam giginya enggak, Pak? Buat apa? Ini buat buka rantainya. Kampret, tega banget lo. Masa gigi Pak buat potong kawat, potong rantai? Buat apaan? Buat potong bawang. Bisa dapur dong. Oh, ya Allah. Udah cepetan ya. Pakai gigi aja dah. Rantai kok empuk ya? Kampret. Tega. Gua kira tanggo daging ayam apa? Yang lo gigit kan, Rati? Tega ayam? Yang lo gigit bukan Rati, itu kunyit. Tangannya kan kayak kunyit. Si Komat doyan banget ya. Makan besi tua. Bisa, Rek? Bisa. Wih. Hebat. Aku berhasil, Patrick. Luar biasa. Luar biasa, maksudnya. Bisa nih. Hebat tuh, Rek. Satu lagi ya? Enggak. Bukan sekali lagi. Ya udah, kita bantuin. Udah tenang ya. Biar gue yang buka. Bisa? Ya, jangan kan buka ini. Kemarin pagar rumah lo kemalingin. Jadi itu yang buka? Iya. Sudah. Maluin itu. Ini penting mah. Kalau buka rantai ini nih, pakai CCTV. Kritik. Tenang aja ya. Terbuka apa sih? Gembok, bukan pakai CCTV. Ah! Lu ngapa lu tusukin begitu? Waduh, lu kayak bisul menir. Gua ngetes, ini kaki apa ubin? Ubin! Rantai aja pake begitu. Yang itu suka gembok lah, kayak kuping ente yang begitu. Lu kagak lebar. Luar biasa. Gak percuma yang jadi maling tahun-tahun, Ji. Lemes banget gua. Semoga. Udah kita bawa keluar ya. Di sini takut gak bisa napas. Coba ya, Bubur. Babe Kisut, pasti Babe bete banget sama si gerobak pangsit. Sampai-sampai Babe kurung dia di gudang, ya kan? Gua sih emang benar-benar bete sama dia, benci banget. Hati-hati benci banget. Jangan kan Babe, Jaki aja empat ngeliat mukanya kayak curut. Udah cepetan, cepetan. Kalau dia curut, Babe mau kayak curut. Jadi kagak enak. Ini, udah aman. Yang penting si Ocit selamat. Tau. Cit, si Jaki Demong sama Haji Romli kemana ya? Bisa gue menanya sama elu. Mungkin dia kesal kali marah sama gue, Red. Lagi ngapa-ngapa, gue gak peduli sama Haji Romli. Sama si Demong, kagak ada gunanya dia. Emang dia siapa sih Haji Romli? Kan mertua ente. Nah, aja lu. Kira depan nyata maksudnya. Itu Maija Malala tuh. Pak! Pak! Wih! Ya Allah, Mak. Alhamdulillah, Mak. Ya Allah, Mak. Apa kabarnya, Mak Ija? Apa kabarnya, Mak? Ini Lala. Ini Dipsy, ini Tinky Winky, ini Po. Ya Allah, berpelukan. Iya, ternyata habis tuh. Ternyata habis. Udah, Mak. Syukur, selamat, Cid. Ya Mak. Ngompol-ngompol. Ngomong-ngomong. Iya. Basah dong. Iya. Gimana, Mak? Si Naro ngomong-ngomong udah mbelak-mbelak, Mak, sama si Krisna. Maksudnya, udah nikah. Udah nikah. Hah? Lah gila ya? Kok tahu-tahuan nanya-nanya Naro nikah? Lah gila nih. Mak, segila, Mak. Segila! Gila si gila. Gila ngaku. Iya tahu, gila jelek ngaku lagi. Enggak. Yang pura-pura, Mama, ya. Tahu nggak kejadian itu, baru mau kejadian nikah, angin puting beliungnya datang, ya udah kabur semua, ya Allah, berantakan. Ya kejadian nikahnya, ya Allah. Terus si Naro, terus si Akmal, terus sama Kiong Racun bagaimana, Mak? Ya, apa Kiong Racun? Itu si lakinya. Oh, si Kristina. Iya. Krisna? Iya, iya. Nggak tahu. Bang Ocit, ya Allah Bang Ocit. Itu kayak megang drumbel. Oh iya bener. Kayak bawa drumbel. Itu anak orang, Mas. Halo. Mama, nggak apa-apa kan, Mak? Iya. Oh. Ini Spot. Oh ya Allah. Apa kabar, Pak? Oh, Krisna. Ayo dah. Bang Ocit. Nih, ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel. Ngapain ngomel-ngomel? Mana janjinya? Katanya mau nikahin saya sama Maija. Dengerin baik-baik ya. Baik-baik dengerin. Sekarang begini, supaya lebih jelasnya, supaya lebih aktual lagi, tajam dan terpercaya. Nih, tanya deh nih.
Skampret. Gimana, Red? Iya. Pernikahan antara my love Limunaro dengan si Kristina ini sebetulnya bisa diputar. Siapa? Krisna. Kristi. Krisna. Itu bisa diatur ulang, seperti acara bola bisa diatur ulang. Semuanya bisa diatur secara baik dan terpercaya. Nah, cuma permasalahannya tadi aneh nonton di radio berita ya. Nonton di TV. Kenapa tuh? Nonton di belum. Dengerin dulu tunggir ayam. Tenggiling ngomong aja lo. Di TV bahwa akan ada angin tornado susulan di kampung ini. Ya Allah, Ma, gimana nih? Tapi berasa putih beliung gak? Putih beliung? Ya putih beliung tornado itulah. Masih sesuadaran soalnya. Soalnya gede tornado. Maka dari itu, kita sekarang semua mesti berlindung di musola supaya imin. Aman. Iman. Iya. Gimana, Cip? Yuk. Aduh. Seperti biasa, gue dapet meaden! Yes! Karena Udah abis! Berhubung saya jadi RT profesional di sini, Mak, ini banyak tugas yang masih saya akan laksanakan. Banyak warga yang perlu mendapat pertolongan. Ya ketiban musibah. Kalau gitu saya mau berangkat dulu ya. Ikan sepat, ikan gabus. Apaan? Cepat lebih buyaku. Aduh, Cet, tungguin aneh. Semuanya duluan ya. Assalamualaikum. Ayo, Mak. Wajah. Wajah indah. Main yuk. Kok main? Main. Jangan main, nanti juga Bu Aja Ida masak yuk. Sama aja main sama masak, abis main masak. Kenapa jadi ngomongin masak sih, Cid? Lu ketok pintu bukan begitu caranya. Mana? Bu Aja Ida, main yuk. Sih, muka ini sampai nama pintu. Gua kira jendela pintu, pintu. Pintu, enak aja. Wajah! Aduh, Cid, Cid. Masalah pintu gak bisa kebuka, ini bukan ngomongin sombong nih. Iya. Kemarin pintu ada dobrak, jebol, hancur. Oh, pintu rumah? Pintu kandang ayam? Sumpah lo! Kalau bicara begitu mah, dua hari lalu gue kemarin pintu kedobrak. Hancur! Wah Allah, berantakan! Pintu apaan emang? Pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi pakai seng doang, ditiup juga jebol. Udah mandi, terakhir. Siap ya. Ini. Apa? Percuma lu! 3 tahun di Hadromut! Lu ngomong Hadromut mulu kan? Besok jangan di Hadromut. Gimana? Saya tuh patunggeng lu! Patunggeng? Hadromut kan belajar ngaji, belajar ilmu agama, pembukaan yang mendobrak pintu. Aduh. Nih! Ini apa namanya? Ringgit. Begini kan cukup nih! Hah? Nih, lihat ini. Tuh. Segini aja. Orang gila.
bisa lepas lu dari sekapan gue lo. Kita usir. Hus, hus sana. Susana, susana ke Saroni aja. Saroni. Tolongin gue dong, Bem. Tuh, dia mau mukul gue. Ini lu ngapain? Ini panci buat di dapur. Eh, orang gila. Kenapa lu bisa lepas dari sekepan gue? Hah? Saya tahu. Saya dipasung gara-gara kalian berdua. Tapi kagak ngapa-ngapa. Saya kagak dendam. Tapi saya mau kasih informasi yang aktual. Apaan? Sebentar lagi. Angin tornadi bakal datang. Hah? Apa yang dibilang? Tornadi. Dibilang tornadi Haji Salim. Tornadi, tornado. Maksudnya begitu. Betul sekali. Pak Bembi dan juga Pak Nepong, Ustazah Haja Ida yang paling cantik sebelah gondang dia. Menurut Pak Ustaz, kita itu sekarang harus segera berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Ini bukan setan. Biar setan. Maksud aneh, berlindung di musola. Nah. Eh, lu berdua dengerin ya. Kita nggak takut sama Hengki Tornado. Gue kagak mau. Gue tetap mau di rumah gue. Titik. Yaudah deh, Cid. Kalau misalkan Kak Bebi sama Mpo Ane Po Aja Ida gak mau dengar mau kita gak apa-apa. Yang penting kita udah kasih tahu. Kalau ada apa-apa jangan nyalahin. Gitu aja intinya. Mendingan di sini ketahuan yang keker. Yaudah, pulang. Pergi sana. Ya kan kalau begitu. Di sana deh. Pada pergi deh. Mendingan gue mau tidur lagi. Kalau gitu. Muka jelek ya pakai dilempar-lempar. Oncom itu. Ya ampun. Kampung bengek jadi porak-poranda gara-gara angin komedo. Maksudnya angin tornado. Tapi Jaki yakin, itu angin tornado gak akan balik lagi ke kampung Jaki. Istimewa. Udah aman jadinya. Alhamdulillah. Tangan gila. Bapak, mana? Malah tangguh. Noh, bapak lo. Itu bapak lo. Bapak sana. Yeah. Bapak sana. Yeah. Bapak sana. Itu bapak lo. Si Wakwau malah nyamperin angin. Aduh, ayo campur dah, kabur dah. Ini berantakan begini dah. Ete mana duluan ya. Menjawabnya kelama benar lagi. Salam, Bang. Bang, bagaimana? Si Boto gimana udah ketemu? Jabrik, kalau nggak ketemu ngapain lu pulang? Gue istirahat dulu sebentar, balik ke rumah. Lu mau kebangetan lu ya? Kalau si Boto nggak ketemu, mendingan gue ngilang juga. Guys, Maris maksud lu ah? Ngilang juga gimana? Sepi di rumah nggak ada si Boto, Bang. Dia bandar gue satu-satunya, tau nggak? Dia kan anak gue juga, Dai. Tau, kalau anak apa lu nggak cari? Si gue yang disalahin sih. Kalau hidup gue nggak ada si Boto nggak enak, Jabrik. Ya lu kira lu doang yang sakit. Assalamualaikum. Bang, Dad. Kok? Tadi aneh barusan banget. Aneh baca di TV. Lihat di koran. Nonton di koran, baca di TV. Kebalik Pak Ustaz. Astagfirullah. Iya, pokoknya begitu deh. Aneh juga paham maksudnya. Lihat di TV, baca di koran, begitu kan? Iya. Ini bakalan datang lagi tornado lebih besar. Orang mana tornado, Pak? Orang Sulawesi. Mau ke sini dalam rangka apa dia, Pak? Banyak nih, gak bingung apa ini kemari ya? Apa sih gue ya, jadi keder aneh ah. Nah sekarang begini aja deh, kita ke musola aja deh, kita berlindung di sono. Iya ya, sebelum nyari anak saya si Boto ya. Iya, mudah-mudahan ketemu nanti. Iya Ustaz. Yuk. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Jalan duluan kok. Udah mana? Nah, jalan mana ya? Sono. Nah ente tahu tuh. Masa Ustaz program gak tahu kok. Musola gak tahu Pak Ustaz. Kita butuh macam-macam deh nih, bantal, selimut, terus kasur, pampers, obat-obatan, lu pokoknya banyak deh macam-macam, pokoknya sampai anginnya reda. Ya udah Roh, gini aja nanti kalau cuaca sudah membaik, kita minta bantuan. Tapi nikahnya kapan? Nikah terus ini pikirnya orang lagi ada bencana kayak gini mikirin nikah aja. Yeah. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Saya cari bantuan. Roh, bener lo niat nikah sama dia? Ya
Ya mau gimana lagi, Mak? Kan dia pilihannya Bang Oci. Jadi amburadul begini, jadi berantakan amat. Ini semua kayak mukanya si Kompret. Tapi bagaimana sih, Red? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Oci. Gimana Bang? Udah pada kemu suara semuanya? Udah, Pak Ustadz. Udah beres. Benar. Udah, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waduh. Pak Ustadz, di musola itu kan perlu banyak yang dibenahin tuh, ya kan? Tapi di musola juga perlu penerangan. Ah, benar tuh. Pakai kepala inti aja kan jidatnya terang. Lah, ini mengkilat. Pak Ustadz, kampung kita porak-poranda. Break, waduh. Pas banget. Nah, pas banget. Dia aja nih. Oh, Cid. Ini begini. Jabrik, gue sebagai RT profesional yang boleh permainan. Ya, ya, ya. Sekarang lu gue tugasin, ya, ikutin. Udah habis. Tuh kan, tuh. Sama si Krista, cari bantuan, ya. Dulu. Pak Ustadz, kok saya dapat berita dari orang gila? Astagfirullahaladzim. Dia itu Bang Ocit, RT kita. Dia nggak gila. Inti nurut aja, nape? Iya, cuman sama si Kris. Apa sih? Ya pura-pura deh. Gue feelingnya aneh sama dia. Udah nurut aja. Bang Ocit. Mau nanya nih Bang Ocit. Saya kapan nikahnya sama Munara? Lu dengerin baik-baik ya. Gayung cebok. Tenang aja. Kalau bicara perkawinan lu sama Munara pokoknya beres. Bakal berlangsung. Tenang aja. Udah pernah ya? Jangan udah kambing. Daripada dia sama My Love, Limunaro, lebih baik ente sama si Jabrik aja. Cocok. Apalagi sama bulat, tanaknya bohlam lampu. Jurik, ayo. Pausat! Jabrik, tunggu jodohnya. Gimana, Pusat? Aduh, Demong, Koret, Ustad, saya belum tahu keadaan emak saya lagi gimana dia keadaannya. Apakah masih ampun, dah? Apa begitu, bukan sih? Yaudah kita bergerak deh, yuk. Yuk, kita bergerak. Aku masih liwat. Bailer lah. Ustaz, kita bergerak. Yuk. Ini pada joget. Kayak orang bener gila kali ini. Bangku kok udah bersihin begini, airnya pada kotor. Terus Bang, tok aja Bang, pala ini nih. Nih, kalau enggak jantung saya ini, biar sekalian saya mati, saya nyusul Ocit. Kalau emang mama kemari ngomong apa kan kagak mungkin kegetok. Lu mah marah mulu sih orangnya. Biar saya mati, saya nyusul Ocit. Ya, Ocit mah kagak mati. Orang masih sehat-sehat aja. Kagak tahu. Kenapa mau ketawa-tawa? Si Ocit masih hidup, si Ocit sehat-sehat aja. Jangan bohong ya, Abang ya. Kalau sampai anak saya si Ocit celaka, Abang saya tuntut apa ke dalam neraka. Gua mah kagak bakal masuk neraka. Bapak model Abang kagak masuk neraka. Abang yang bakal nyemplung duluan tuh ke neraka. Emang timba apa ke nyemplung? Oh, Mak! Bapak! Ocit, Abang, Mak! Mak! Anak saya! Abang, Mak, saya sama anak! Ocit! Aduh! Ini berdua-dua pada berebut begini pada cokoh. Udah kayak cokoh capi aja dah! Ini... Ocit, lu ehat! Aduh, saya sehat walafiat! Ini ngomong-ngomong, Mak sama Bapak, sekarang hari ini detik ini kita ngungsi ke musola. Ngungsi? Iya. Emang ada apaan sih? Ada apaan? Ada saya, ada Ma, ada Baba, ada si Kampret tuh. Ini sebentar lagi bakal datang namanya Angin Puyuh. Ini tisu nih pasti nih. Tisu. Tisu pasti lu. Lu jangan ngarang, Tong. Lu ngarang itu. Tahu. Bener, Ma. Haji Romlah, bener banget apa yang dikatakan oleh si Ocit yang gila itu. Koret, tutup mulut lu. Enak aja lu ngomong lu, anak gua agak gila, sembarangan aja lu. Hei, hidung monyong. Monyong-monyong gua, barangan ngomong, gua gigit lu. Bang, bener juga, yuk kita ngusinya bang, musolanya. Musola kan sempit, Rom. Mendingan di rumah aja kali. Iyanya, udah biarin aja. Kalau si Babe Kisut kagak mau ikut, biarin aja. Biarin nanti giginya kena angin copot. Yaudah dah kalau begitu, nggak ngapa-ngapa, kagak ngapa-ngapa. Kalau emak mau tinggal di sini juga nggak ngapa-ngapa, sih doain dah supaya emak selamat sama Baba ya. Kalau gitu saya mau berangkat ke musola dulu ya. Tapi lu bebe ya, Tong? Iya, emak bebe yang Baba ya sini ya. Mas berangkat ya? Iya! Mak! Iya, kata iya.
Ayo Lucit, ayo buruan. Di dalam ada belakang. Ayo, angin. Yuk, dalamnya. Ngapain? Dah, tadi gua dimusuhin karangnya. Sekarang bayang-bayain, sorry. Si Ocit udah gak ada. Si Cika udah juga kagak. Abla. Maha penyayang.
korslet. Cewek mulu lihat, gua mah heran cewek mulu. Itu ibu-ibu digodain juga, gua mah heran. Mana ibu yang godain? Siapanya? Neneknya. Eh, korslet. Lu yakin Ocit yang paling nyeket telur cicak ini, hah? Dia udah kagak gila, hah? Ngapain kita ikutin dia? Ya, ilaki. Kalau nih si Ocit yang palanya botak kayak tokat malampir ini gila, nggak mungkin dia ngatur warga sekampung. Bener gak, Cit? Eh, negeran dong. Necemi, gua tuh bukan gila. Yang gila lu berdua. Gua pengen mencari keberadaan bibit-bibit dari angin puyuh di mana berada. Bukan apa-apa. Ini bisa membahayakan dan menerjang warga gua yang kagak bersalah. Lagi ngomong gak hargain sedikit, hargain gua dong. Bagus banget. Ada si Krisna. Nih, gua dibagi HP yang ada kamera. Jadi kita bisa mendeteksi di mana keberadaan angin itu berada dan keberadaan di mana warga gua yang kena musibah. Kayak kita begitu. Stop. Ntar. Kenapa? Itu masih gila enggak, Cicit? Apa pura-pura gila? Ini kan yang permainan kan, ngaku aja deh. Pokoknya kita nggak usah banyak kincong. Dengan HP ini kita cari warga kita yang kena musibah dan di mana angin itu berada. Ngomong-ngomong kita ngambil, aku udah pakai mobil nih. Berhenti. 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 Turun, Pak. Turun, Pak. Pak. Tuyun, Pak Yun. Tuyun. Ada apa ini? Ada apa ini? Nyekat di dalam tengah jalan begini. Ini suasananya gawat. Kita mau minjem mobil Bapak. Buat apa? Aduh, buat apa? Buat ditelan. Ini kondisi lagi darurat. Kita butuh mobil untuk menyelamatkan seluruh warga Kampung Bengek. Betul. Ya udah kalau gitu ambil aja. Saya juga baru nemu kok mobil ini. Set, mobil baru nemu. Kok duit recehan? Gua kira hadiah agar. Hadiah agar di Ciki. Udah upil kali nemu. Ini, ini. Ocit sama Jaki Koret pada nyari kok. Sampai sekarang nggak ada kabar, Tat. Gimana saya mau sholat? Nanti kalau saya sholat saya nggak usuk lagi. Ya udah seterang kok deh kalau gitu deh. Ya udah warga yang mau sholat wudu dulu deh. Ya, ya. Bagaimana ini? Sabar deh, sabar ya. Sabar ya, Po. Iya, Rok. Anak lo ya. Di mana sih? Ini indah bila ada kamu. Hidup ini gundah tidak ada kamu. Hidup ini susah saat ditinggalin kamu.